Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi sahabat-sahabat sejarah. Kali ini Ismawan Channel akan mengunjungi sebuah situs peninggalan dari Sri Sultan Abi I yang ada di Ambar Ketawang Gambir Sleman. Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, semoga ke depan lebih maju. Situs ini terletak di sebelah selatan dari situs Gunung Gamping. Biasanya untuk upacara bekakan setiap saparan. Kita coba lihat ada apa saja di bekas Pasanggerahan Keraton Ambar Ketawang ini, yang konon sebelum Keraton Jogja dibangun, disinilah Sri Sultan Abi I istilah Jogja menepi untuk merencanakan pembangunan yang ada di Keraton Yogyakarta sebelum Keraton dibangun atau sebelum jadi. Nah, itu situs Gunung Gamping yang konon kapalnya juga material-material dari beberapa bangunan di Yogyakarta, khususnya di Keraton ataupun bangunan-bangunan wayang di Jogja. Itu material gamping itu diambil dari pegunungan Gamping ini yang dulu. Nah, kita telah sampai ini ke tengah. Petilasan Keraton Ambar Ketawang. Video ini diambil hari Sabtu, tanggal 12 September 2020. Hanya sekedar untuk melihat-melihat. Untuk tapak tilas, semoga dapat menjadi suatu hiburan dan sebagai pengetahuan kita semua. Ini bangunan baru yang untuk tetengger pada waktu itu sebagai kamar atau petilasan. Ini bekas-bekas bangunan masih ada, pun telah runtuh. Dan masih terlihat juga bekas-bekas beteng yang memutar di Pasanggerahan ini. Walaupun tidak utuh, masih kita dapat jumpai. Nah, ini beteng pondasi. Masih terlihat bekas-bekas pondasi sebuah bangunan. Situs Ambar Ketawang ini juga biasanya digunakan untuk Pasanggerahan atau menurut cerita ini Pasanggerahan ini digunakan untuk beristirahat juga di waktu-waktu Raja Abi I untuk menepi atau bertapa lah istilahnya. Dan bangunan ini tidak begitu luas banget, tapi begitu besar kelihatannya waktu itu. Masih nampak bekas-bekasnya walaupun kita utuh-utuh di sini. Ini mungkin bekas upin. Dulu Pasanggerahan ini menghadap ke timur, menurut informasinya. Semacam pendopo emang. Ada pendopo dan ada tempat peristirahatan. Nah, ini bekas upin. Mungkin
ditelusuri. Emang udah gak nampak, hanya sisa-sisa sebuah runtuhan-runtuhan bata atau batu-batu yang ada di sekitar Pasanggrahan. Ini kemungkinan penghasil pagar atau sebuah bangunan yang runtuh juga ini. Kelihatan batanya tersusun ini sebuah pagar. Pagar yang mengelilingi kemungkinan pagar dalam. Masih hanya kelihatan beberapa. Nah ini membujur ke selatan. Selatan terus. Sampai ke benteng di sini ada di sini mungkin ada pintu dulu sebuah kapura itu sampai kita kelihatannya bakal ada ke utara sampai selatan coba kita cari lagi. Ini juga sepertinya bekas sebuah bangunan benteng atau pagar lah kalau sekarang. Nah, ini guduannya ke utara, utara yang tadi ini. Benteng mengitar, nah, mengitar ke dalam, lurus ke selatan. Nanti tembusnya sama benteng di sisi selatan pasaran. Jadi bentengnya berupa kotak membujur melintar atau kotak. Nah ini tembusnya ini pas di garis lurus pas ini pojok. Video berikutnya ada di situs Gunung Gamping yang setiap sapar untuk upacara bekakak atau penyembelihan boneka pengantin. Biasanya setiap sapar pada hari Jumat antara tanggal 10 sampai 15 yang penting hari Jumat. Dulu gunung itu berupa bukit dan semakin lama terus karena digunakan sebagai material pembangunan di Yogyakarta bercerita dari bapak yang ada di meneliti dan disisakan hanya segini untuk ketengar dan lain sehingga udah tidak sampai habis dan banyak cerita yang ada di Gunung Gamping ini. Terima kasih untuk melihat video kami. Mohon maaf bila ada masih banyak kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa selalu like dan subscribe. Ditunggu komentar kita. Next clip. Dan tunggu jelajah dulu channelnya. Ikuti perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam jelajah. Sejarah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada masih banyak kekurangannya.
Bandung.